Halo, ketemu lagi di kanal YouTube Kelas Cangkir Kopi dari Yurni. Udah lama banget nggak ngomong-ngomong di YouTube ya. Tadinya narasi ini pengen gue tulis di blog gue yang di blogspot, JBK dari blogspot.com. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue lagi malas nulis ya. Jadi gue ngomong aja. Ya, berapa hari terakhir ini gue coba ikutin ya kasus tentang dua Crazy Rich yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga terlibat kasus kejahatan pencucian uang. Nyata setelah ngumpul-ngumpulin literasi, kasus seperti ini sebenarnya udah lama banget berjalan. Ada juga di vlognya Deddy Corbuzier. Udah dari 2 tahun lalu dan udah ada artis juga yang jadi korban, udah ada juga korban yang bunuh diri. Apa sih pelajarannya yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian ini? Yang paling penting sih pertama adalah kita harus lebih waspada, jangan mudah untuk tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa didasari literasi dan referensi keuangan yang baik dan background dari perusahaan itu sendiri yang menawarkan. Ini sih yang penting sih yang ditarik sebagai pelajaran dari kejadian-kejadian yang mengaktual berapa hari terakhir ini di jagat maya, baik di media massa ataupun di sosial media. Nah, sebenarnya sih rasa ingin tahu untuk mencari lebih banyak referensi tentang hal ini, saya coba cari tahu juga agar lebih mendalami kasusnya. Ada yang namanya juga skenario skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah keuntungan yang diberikan oleh pihak perusahaan hasil dari dana pribadi atau investor berikutnya. Jadi duit itu seolah-olah muter padahal enggak. Jadi misalnya nasabah ke-7 itu seolah-olah keuntungan dia dapat dari uang nasabah ke-8. Itu udah banyak sih, termasuk kayak travel yang berapa waktu lalu kena tuh. Travel umroh yang kena juga kasus kayaknya kayak gitu juga, skema Ponzi. Jadi duitnya seolah-olah muter padahal dipakai dari dana sebelumnya. Terus perkembangan ini juga banyak juga investasi bodong yang saya lihat di media-media massa atau sosial media karena iming-iming keuntungan besar akhirnya ikut dan kerugiannya besar. Terus saja ini apa ya, miris karena walaupun itu kejahatan, di satu sisi juga itu menunjukkan keluguan kita dalam mencari tahu lebih jauh dan keluguan kita, ketidaktahuan kita terhadap literasi atau referensi keuangan yang baik sehingga akhirnya bisa tertipu. Itu tadi pesan moralnya yang bisa kita petik adalah jangan mudah. Satu, jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa didasari literasi keuangan yang baik. Dan yang kedua adalah perbanyak referensi. Mungkin kalau bahasa kerennya itu di keuangan, fundamentalnya dulu diketahui, alurnya mungkin diketahui dulu, bagaimana flow-nya dari sebuah bisnis itu berjalan. Kayak saya mungkin kalau sekalian termasuk coba kemarin belajar-belajar tentang NFT dan kripto, ternyata saya belum paham, jadi akhirnya tidak coba ikut-ikutan tren. Walaupun dari beberapa referensi dengan modal sekitar 1 jutaan, kita coba beli dulu mata uang kripto untuk bisa jadi modal masuk ke NFT BlueSea misalnya, tapi akhirnya saya putuskan udahlah. Saya termasuk kategori old school, tapi pertimbangan dasar saya karena saya belum ngerti fundamentalnya, mendingan saya pelan-pelan dulu belajar. Pengalaman tahun lalu juga udah sempat tertipu juga,
Jadi lebih baik hati-hati dalam mengambil keputusan. Tentu saja iming-iming untuk cepat kaya itu jadi impian banyak orang ya, tapi harus dilasari juga dengan kewaspadaan yang baik. Itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi di journey berikutnya.